Mereka yang menyaksikan pertempuran itu berdiri terpaku seperti patung. Hati mereka terpukau oleh pertunjukan maut yang sedang berlangsung dengan dahsyatnya. Sebentar-sebentar terdengar suara gemeretak batang-batang kayu yang patah, terhantam. Baik oleh Maeso Jenar maupun oleh Lowo Ijo, dan tanah tempat mereka bertempur seolah-olah telah berubah sedemikian rupa sehingga menjadi bersih dari segala tumbuh-tumbuhan. Perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin hebat. Nampaklah betapa hebatnya mereka berdua. Sampai sekian lama tidak tampak siapakah di antara keduanya yang lebih unggul. Lowo Ijo bertempur dengan penuh dendam akan pembalasan, sedangkan Maeso Jenar bertempur dengan suatu tekad yang telah bulat pula, melenyapkan kejahatan sampai ke akarnya. Demikian dahsyatnya pertempuran itu, sehingga waktu berjalan cepat sekali. Dengan tak terasa matahari telah miring rendah di ufuk barat, seolah-olah sengaja mempercepat jalannya untuk menghindari kesaksian bahwa di tengah-tengah hutan Tambak Boyo telah terjadi suatu pergulatan maut yang mengerikan. Daerah pedalaman hutan yang selamanya tak pernah menerima cahaya matahari sepenuhnya itu kini telah kembali suram. Cahaya matahari yang sudah semakin lemah tidak mampu lagi menembus sepenuhnya kelebatan daun-daun pepohonan rimba yang liar dan pekat itu. Dua orang perkasa yang sedang bertempur mati-matian itu pun nampak tenaganya semakin lama menjadi semakin kendor. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki ketahanan jasmaniah yang luar biasa. Baik Maeso Jenar maupun Lowo Ijo memang pernah mengalami pertempuran sampai berhari-hari. Kali ini mereka telah mengerahkan segala tenaga mereka. Setelah hari itu berlangsung hampir sehari penuh, terasalah bahwa kemampuan mereka mulai menurun. Dalam hal ini yang lebih merasa gelisah adalah Lowo Ijo. Perasaannya dibebani oleh dendam yang tiada taranya. Sejak dirinya dilukai di halaman keraton Demak, ia sudah berjanji di dalam hatinya bahwa pada suatu saat ia harus membinasakan orang yang telah melukainya itu. Ditambah lagi, orang itu pula yang telah membunuh adik seperguruannya. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menghancurlumatkan orang ini. Tapi ternyata setelah sekian lama ia mendam diri serta mencecap ilmu gurunya yang sakti, Pasingsingan, dengan penuh semangat. Namun sudah sehari ia bertempur masih belum ada tanda-tandanya bahwa ia akan dapat mengalahkan lawannya, apalagi membinasakan. Karena itu ia menjadi tidak sabar lagi, tujuannya hanyalah secepat mungkin membinasakan Ronggo Tohjoyo. Dengan demikian barulah ia merasa puas. Untuk mencapai maksudnya itu, Lowo Ijo meluncat mundur beberapa langkah dari lawannya. Cepat kilat tangannya mengambil sebuah kantong kecil diikat pinggangnya. Segera cincin pemberian gurunya itu dikenakan di jari tangan kanannya. Nampaklah bahwa cincin itu bermata batu akik merah menyala. Itulah batu akik yang dinamai Klabang Sayuto. Bentuk akik Klabang Sayuto tidaklah seperti kebiasaan batu-batu akik yang biasa halus. Tetapi batu ini permukaannya kasar dan bahkan bergerigi tajam. Maeso Jenar tertegun melihat lawannya mengenakan cincin. Pasti itu bukan sembarang cincin. Tapi belum lagi ia sadar benar, Lowo Ijo telah meloncat menyerangnya dengan garang. Lowo Ijo telah mengerahkan segenap sisa tenaganya yang terakhir. Maeso Jenar terkejut diserang secara demikian. Lowo Ijo ternyata tidak lagi mempergunakan perhitungan melainkan asal saja yang membenturnya. Cepat kilat Maeso Jenar menghindar ke samping, tetapi seperti orang gila, Lowo Ijo menerjangnya kembali. Demikian terjadi beberapa kali dalam keadaan yang demikian. Sebenarnya lah banyak kesempatan bagi Maeso Jenar untuk mukul Lowo Ijo. Meskipun demikian ia masih belum pergunakan kesempatan itu sebab ia masih ingin mengetahui
latar belakang dari tindakan-tindakan Lowijo yang aneh itu. Bagi seorang yang telah banyak makan garam, seharusnya Lowijo tidaklah kehilangan akal sampai sedemikian itu. Tapi Meso Dinar tidak mempunyai kesempatan untuk banyak menduga-duga maksud lawannya. Sebab Lowijo merangsang semakin hebat, sehingga akhirnya terpaksa Meso Dinar melayani pula dengan segenap tenaganya. Maka pertempuran itu menjadi semakin seru dan aneh. Gerak Lowijo menjadi semakin liar dan seolah-olah membabi buta, namun tidak kurang pula berbahayanya. Akhirnya Meso Dinar tak dapat lagi menahan dirinya, mengalami tekanan yang gila, kasar dan liar itu. Karenanya ketika ia melihat suatu kesempatan, maka segera ia meloncat maju dan dengan gerakan yang dahsyat ia menghantam pelipis lawannya. Melihat serangan yang sedemikian hebatnya, Lowijo sama sekali tak berusaha menghindarkan diri. Memang kesempatan yang demikianlah yang ditunggunya. Setelah sekian lama ia berusaha membentur tubuh lawannya, tapi belum berhasil. Dengan mengerahkan segala sisa tenaganya yang ada, Lowijo melawan dengan sebuah pukulan yang dahsyat pula. Menghantam tangan Meso Dinar, maka terjadilah suatu benturan yang mengerikan. Mulutnya menyeringai menahan sakit, seolah-olah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Sendi-sendi tulangnya seakan-akan copot dari sambungannya, sesaat pandangannya jadi kabur berputar-putar. Sementara itu mereka yang menyaksikan perkelahian dahsyat itu, darahnya terasa berhenti mengalir. Ketika mereka melihat keadaan Meso Dinar, mereka menyaksikan suatu keadaan yang tak terduga-duga. Pada saat terjadi benturan, tubuh Meso Dinar tergetar hebat, sehingga ia terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling pula. Tapi ketika Meso Dinar berusaha untuk melompat berdiri, tiba-tiba tangan kanannya terasa pedih, tak terhingga. Ketika ia mengamati tangan itu, ternyata terdapat sebuah kurisan kecil. Itulah luka akibat batu akik Klabang Sayuto. Terusnya, tidak hanya rasa pedih itu saja, tapi tiba-tiba mengalirlah rasa dingin yang seakan-akan menjalar menurut peredaran darahnya ke seluruh tubuh, sehingga tubuhnya menjadi gemetar dan seakan-akan beku. Wajah Meso Dinar segera berubah menjadi pucat seputih mayat. Joko Soko yang selama itu dengan enaknya melihat perkelahian menjadi keheran-heranan menyaksikan akibat dari benturan itu. Lama sekali tidak menduga bahwa Meso Dinar yang sedemikian gagahnya, yang sudah bertempur hampir sehari penuh, dapat dirobohkan justru pada saat ia menyerang dan dibalas dengan sebuah serangan pula. Para pengawal rombongan yang merasa telah mendapat perlindungan dalam melakukan tugasnya, melihat kejadian itu dengan hati yang remuk. Memimpin pengawal dengan tidak menghiraukan keselamatan diri, segera melompat mendekati Meso Dinar yang masih terduduk dan menggigil hebat. Segera pemimpin pengawal itu berjongkok di samping Meso Dinar sambil meraba-raba tangannya. Tapi ketika ia menyentuh tangan Meso Dinar, alangkah terperanjatnya. Tangan itu dingin seperti beku dan di beberapa tempat nampaklah semacam bisul-bisul yang baru tumbuh. Segera pemimpin pengawal yang tua dan berpengalaman itu mengetahui bahwa tubuh Meso Dinar telah terkena racun yang mengerikan. Maka segera ia dapat memastikan bahwa racun ini pasti berasal dari cincin yang dipakai oleh Lowijo, yang bermata batu akik merah menyala yang bernama Klabang Sayuto. Sejenak kemudian Lowijo perlahan-lahan dapat menguasai dirinya kembali. Meskipun masih agak pening, ia sudah dapat berdiri tegak. Maka ketika ia melihat Meso Dinar terduduk di tanah dengan wajah yang pucat, ia menjadi bergembira dan tiba-tiba terdengarlah suara tertawanya yang menakutkan seperti suara hantu yang memanggil-manggil dari lubang kubur. Semua yang mendengar suara itu tegaklah bulu rumahnya. Kekalahan Meso Dinar berarti nyawa mereka akan lenyap, sebab Joko Soko telah mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak penculikannya.
Demikianlah juga hati pengawal tua yang menahan tubuh Maeso Jenar yang lemas itu. Ia menjadi sangat sedih, bukan karena takut menghadapi kematian yang sudah membayang di matanya, tapi hatinya menjadi pedih sekali bahwa kemungkinan besar jiwa Maeso Jenar, seorang pahlawan yang tanpa menghiraukan dirinya sendiri, telah berusaha menyelamatkan rombongan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya, tak akan tertolong lagi. Lebih-lebih ketika diingatnya bahwa Lowo Ijo telah melakukan perbuatan yang curang dan keji dengan menggunakan racun yang keras sekali untuk menumbangkan lawannya. Maka hati pengawal tua itu serasa menyala dibakar oleh kemarahan. Ia sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai mati, seperti serangga menyelang api. Tapi ketika ia akan bangkit dan melawan dengan pengamuk sejadi-jadinya, tiba-tiba terasa hawa yang hangat mengalir dalam tubuh Maeso Jenar. Maeso Jenar terkejut, tetapi ia tetap menahan dirinya. Hawa yang hangat itu ternyata mengalir semakin deras dan bahkan hampir mencapai titik panas tubuh yang wajar. Timbullah berbagai pertanyaan dalam dirinya. Apakah yang akan terjadi dengan Maeso Jenar ini? Bentar kemudian bahkan panas itu dengan cepat naik melampaui batas panas tubuh yang biasa. Hal ini menjadikan pengawal tua itu semakin bingung. Apalagi sampai sekian lama Maeso Jenar sendiri seolah-olah pingsan dan tidak bergerak sama sekali. Memang Maeso Jenar pada saat itu sedang kehilangan tenaga. Batu akik Kelabang Sayuto itu mempunyai kekuatan mirip dengan bekerjanya racun. Bahkan hampir sekuat racun bisa ular gundala pereng, sehingga tubuhnya yang dikenainya meskipun hanya segores kecil akan menjadi bengkak-bengkak seperti ditumbuhi oleh beribu-ribu bisul. Kemudian tubuh itu akan lemas dan mengalami kelumpuhan menyeluruh, dan akhirnya disusul dengan kematian dalam waktu yang singkat. Tapi ketika kekuatan akik Kelabang Sayuto itu sedang bekerja di dalam tubuh Maeso Jenar, dengan mengikuti peredaran darah, tiba-tiba terjadilah suatu benturan yang dahsyat di dalam tubuh itu. Sebab pada saat itu, ketika tersentuh rangsangan dari luar, bisa ular Gundala Seto yang ada di dalam tubuhnya mulai bekerja pula. Dalam pergolakan itu timbullah panas sehingga tubuh Maeso Jenar menjadi terlampau panas. Bisa ular Gundala Seto mempunyai khasiat yang luar biasa. Lebih-lebih ular ini adalah senjata Wisnu untuk melawan Kala, lambang dari keangkara murkaan. Maka sedikit demi sedikit bisa ular Gundala Seto yang memang sudah ada di dalam tubuh Maeso Jenar itu mendesak lawannya, menawarkan racun akik Kelabang Sayuto. Dengan demikian tubuh Maeso Jenar menjadi berangsur-angsur baik kembali. Meskipun demikian, Maeso Jenar adalah orang yang cerdik, ia tidak segera menunjukkan keadaan itu. Sebab apabila sampai diketahui bahwa ia berangsur-angsur baik, tidak mustahil Lowo Ijo akan segera bertindak membinasakannya sekaligus. Dalam hal yang demikian, ia masih saja berpura-pura tidak sadarkan diri dan membiarkan tubuhnya ditahan oleh pengawal tua itu. Lowo Ijo dengan dada menengadah memandang tubuh Maeso Jenar. Matanya memancarkan kepuasan hatinya. Ia tertawa berkepanjangan sampai Joko Soko membentaknya. "Hei, kelawar hijau yang busuk, jangan kau tertawa demikian. Aku bisa jadi pening mendengar suaramu yang memuakkan itu." Tapi Lowo Ijo sama sekali tak mendengarnya. Ia sedang menikmati kemenangannya, katanya. "Soko, lihatlah orang ini yang diagung-agungkan oleh prajurit Demak. Di sini ia menjumpai kematian sedemikian istanya, dan tak seorang pun akan sempat menguburnya. Apalagi dengan suatu pacara keprajuritan, diiringi dengan tunggul-tunggul dan panji-panji. Sebab orang-orang lain pun segera akan mengalami nasib yang sama karena tanganmu." Joko Soko merasa diperingatkan akan tugasnya. Segera ia pun tersenyum manis, sedangkan matanya yang redup membayangkan tuntutan maut yang mengerikan, katanya. "Bagus, Lowo Ijo. Kita akan sama-sama menikmati kemenangan. Dan tak seorang pun dapat menahan aku membawa gadis cantik itu pulang ke Nusa Kambangan.
jawab Joko-Joko. Tapi sebentar kemudian kepuasan mereka dipecahkan oleh suatu kenyataan yang sangat aneh bagi Loweju. Tak pernah seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kematian apabila tubuhnya tergores sedikit saja oleh Aji Labang Sayuto. Tapi apa yang disaksikan sekarang adalah sama sekali tidak masuk akal. Demikianlah ketika Maiso Denar merasa bahwa tubuhnya telah pulih kembali. Segera dengan kecepatan gerak laksana kilat menyambar. Ia meloncat dan tahu-tahu ia sudah berdiri di hadapan Loweju. Semua yang menyaksikan hatinya tercekam seperti melihat mayat yang bangun dari kubur. Bahkan mereka seolah-olah melihat diri mereka sendirilah yang karena pertolongan Tuhan Yang Maha Esa telah dibebaskan dari daerah mati. Maiso Jenar di samping rasa syukur yang tak terhingga bahwa lantaran sahabat karibnya, Ki Ageng Selo, ia telah menerima anugerah Tuhan yang telah membebaskannya dari pengaruh segala macam bisa. Namun ia juga menjadi marah bukan kepalang kepada Loweju. Ternyata Loweju yang telah mematahkan pandangannya sendiri dengan jari-jari, sewaktu perkelahian akan dimulai, bukanlah benar-benar seorang jantan seperti juga watu gunung. Loweju sama sekali tidak memperhatikan sikap kejujuran dalam segala masalah. Wajah Maiso Jenar berubah menjadi merah membara, mulutnya terkatup rapat, tapi giginya gemeretak. Terhadap orang-orang yang sedemikian rupa, tidak lagi ada sikap yang manis. Maka karena marahnya yang meluap-luap, Maiso Jenar tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sebelum Loweju sadar terhadap kejadian itu, Maiso Jenar telah mengangkat satu kakinya yang ditekuk ke depan, tangan kirinya disilangkan di atas dadanya, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Cepat kilat Maiso Jenar melompat maju dan dengan sedikit merendahkan diri, ia menghantam lambung lawannya dengan ilmunya yang terkenal, Sosro Birowo. Loweju melihat segala gerak-gerik lawannya seperti dalam mimpi. Ia baru sadar ketika tiba-tiba dilihatnya Maiso Jenar melompat dekat sekali di hadapannya dan tangannya melayang ke arah lambungnya. Tapi segala sesuatunya telah terlambat. Terkena pukulan sisi telapak tangan Maiso Jenar yang dilambari ilmu Sosro Birowo itu, rasanya bagaikan tertimpa seribu gunung yang runtuh bersama-sama. Demikian Loweju merasakan kedahsyatan Sosro Birowo. Tubuhnya terlempar dengan derasnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, mengarah tepat ke batang pohon raksasa yang berdiri kokoh kuat bagai benteng baja. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu menjadi bingung. Mereka tidak dapat mengerti perasaan apa yang berkecamuk di kepalanya. Seolah-olah terlepas dari kesadaran diri, sebab kejadian yang dilihatnya itu adalah hal yang tak dapat dibayangkan bisa terjadi. Tapi belum lagi tersadar, telah disusul pula oleh suara peristiwa yang lain yang tidak dapat mereka mengerti pula. Beberapa orang menjadi sedemikian bingungnya sehingga pingsan.